ratusan anak remaja nonton balap liar berbaur dengan anak remaja lainnya yang melakukan balap liar di Benteng Somba Opu kemarin, tanggal 1 Desember tahun 2019. Hal ini sangat meresahkan warga karena arena yang dipakai balap liar adalah jalanan umum sehingga masyarakat pengguna jalan tidak bisa melintas karena jalan tertutup dipenuhi para penonton dan pelaku balap liar. Padahal pelaku balap liar tersebut sudah kerap kali dirazia oleh para petugas kepolisian Polres Goa. Para pembalap liar ini tidak pernah ada kapoknya, sudah berapa kali ditangkap sama polisi masih juga tidak pernah ada jerahnya. Ini kan mengganggu para pengguna jalan. Termasuk kebisingan suara motornya menyegak telinga. Dengan cara bagaimana ya bias mengantisipasi untuk mencegah para pembalap liar ini yang jelas kami di sini sangat terganggu, Pak. Demikian Daeng Ngali yang bermukim sekitar Benteng Somba Opu menyampaikan keluhannya kepada wartawan. Selebis Magazine, Editorial Mustafa Kamal.